Banyak banget soalnya, Pak. Sini Bapak ya, aja banyak, biar cepet. Iya, Pak. Beneran, Pak. Sekarang Pak. Kotoran bebeknya sih udah agak kering, tapi tetap aja baunya, minta ampun. Harus cepet nih, biar cepet selesai. Baunya udah gak kuat. Kalau disama-samain kayak kotoran ayam nih, tapi lebih bau ini. Ini bebeknya ngejar gak, Pak? Gak apa-apa. Aman ya, Pak ya? Duh, ngeri juga nih kalau dipatok. Bebeknya banyak sih. Tapi gigit, Ibu. Ya, Pak. Gigit gak sih, Pak? Enggak ya? Enggak gigit? Gak apa-apa. Sini, Pak ya. Banyak banget soalnya, Pak. Sini, Bapak ya, aja. Biar cepet. Iya, Pak. Beneran, Pak. Ambilnya. Iya, gantian ya, Pak ya. Karena kotoran bebeknya masih agak basah, ditukar dulu sama stok kotoran yang udah kering. Sekarang tinggal dibawa ke kebun. Bapak juga bersihin rumput di sela-sela pohon, biar pohon melatinya tumbuh subur. Ini apa pancongnya ya, Pak? Alat ini namanya pancong, sejenis cangkul kecil. Ya, Pak, mancong ini gimana, Pak? Ini digaruk. Digaruk aja, kayak gini. Bener nggak nih, Pak? Ini. Bener. Sakit, Pak. Kena tangga.